Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Guys, di video kali ini kita akan bahas beberapa gunung tertinggi di Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak dihuni gunung-gunung berapi aktif dikarenakan posisinya yang tepat berada di garis cincin api bumi. Tak heran jika di pulau ini terdapat beberapa gunung tertinggi yang menjadi favorit para pendaki, guys. Berikut 5 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Halo guys, sebelum videonya lanjut, admin izin iklan dulu ya guys. Buat kalian yang butuh desain seperti logo, banner, kartu nama, desain stiker kemasan, dan lain sebagainya, bisa kepo Instagramnya bakuldesain.jbr ya guys. Kebetulan desainernya adminnya MVLI sendiri loh guys. Thank you guys. Number 5. Gunung Raung. Gunung berapi ini terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, guys. Gunung ini merupakan salah satu destinasi pendakian karena jalur treknya yang dianggap menantang. Gunung Raung punya sebuah puncak yang terkenal yang disebut dengan Puncak Sejati. Number 4. Gunung Arjuna. Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuna terletak bersebelahan dengan Gunung Welirang, guys. Gunung ini tidak memiliki kawah sehingga asap putih yang biasa terlihat sebenarnya berasal dari Gunung Welirang tuh, guys. Puncak Arjuna dikenal dengan nama Puncak Ogal Agil yang berada di ketinggian 3.399 meter di atas permukaan laut. Number 3. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing adalah gunung api yang berada di Pulau Jawa. Gunung ini memiliki tinggi 3.372 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di 3 kabupaten di Jawa Tengah, guys, yaitu Kabupaten Magelang, Tumenggung, dan Wonosobo tuh, guys. Number 2. Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah gunung api aktif yang berada di area Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang, guys. Gunung ini mempunyai ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Number 1. Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung api aktif yang berada di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Puncak Mahameru menjadi puncak atau tanah tertinggi di Pulau Jawa, guys. Gunung ini punya pesona keindahan yang sangat luar biasa. Di atas ketinggian gunung ini terdapat danau yang dinamakan Rano Kumbolo, yang menjadi salah satu tempat romantis di gunung yang berada di Lumajang tersebut. Ada yang pernah ke sana, guys? Aku belum. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Thank you guys.